Video ini disponsori oleh Nasal Wastor, garam khusus cuci hidung. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Baik ya, jadi kali ini saya akan mereview garam cuci hidung ya dari Nasal Wastor. Oke. Ya ini ya, jadi teman-teman kalau misalkan ingin cuci hidung yang lebih nyaman ya, silahkan gunakan garam cuci hidung dari Nasal Wastor ya. Ini banyak sekali testimoninya ya, banyak teman-teman yang sudah sembuh menggunakan garam ini, baik itu penyakit sinusitis, anosmia ya, anosmia, polip juga. Oke. Jadi memang garam cuci hidung ini memang sangat nyaman ya, takarannya sudah pas. Jadi ini apa namanya, garam khusus cuci hidung ya, jadi sangat nyaman sekali ya. Ini teman-teman bisa cek di apa namanya, di Instagram Nasal Wastor. Kemudian untuk pembelian silakan teman-teman bisa melalui Shopee ataupun Tokopedia. Oke. Ya ini ya. Ya ini banyak sekali ya testimoninya. Oke. Ya ini sangat nyaman ya. Jadi memang kalau misalkan anjuran dari dokter itu menggunakan NaCl ya, NaCl atau cairan infus ya. Oke, akan tetapi teman-teman juga bisa menggunakan garam cuci hidung ya. Kemudian garam cuci hidung ini untuk apa namanya, satu botol itu kan kemasan 200 gram ya. 200 gram itu bisa digunakan 40 kali atau 40 hari untuk dengan pemakaian rutin sehari sekali ya. Oke, jadi sangat sangat efisien ya. Sangat efisien sekali ya. Nah, kemudian memang kalau cuci hidung, memang sekali cuci hidung kita sarankan itu adalah 500 cc atau 500 mili ya. Karena kalau misalkan kurang dari itu, kebersihan hidung tidak akan apa namanya, tidak akan benar-benar bersih ya. Jadi kotoran-kotoran hidung tidak akan benar-benar keluar gitu ya. Jadi ya pastikan minimal 500 cc atau 500 mili ya. Sementara kalau misalkan kita gunakan NaCl ya, 500 mili itu adalah satu botol itu. Nah, apa namanya, NaCl itu harga satu botol 500 mili ya, 500 cc itu sekitar ya, mungkin paling murah itu 15.000 sampai dengan 25.000 ya. Nah, sementara dengan garam cuci hidung ini satu sendok itu adalah 500 mili. Oke. Jadi garam cuci hidung ini sudah dilengkapi dengan sendok takar. Kemudian untuk yang paket itu apa namanya, ya include gelas takar ya. Include gelas takar ya, oke. Ya ini ada keterangan ya, ini dari apa namanya, IG-nya Nasal Wastor ya, oke. Harga 58.700 untuk 40 kali pemakaian ya. Ya sementara ini yang NaCl ya, ini 500 mili ya. Harga 13.000 satu kali pemakaian ya. Ini ya. Karena kita di Safa Health ini mengajarkan ya. Jadi sekali irigasi nasal adalah 500 cc ya. Bukan 10 cc, 20 cc, 30 cc, 500 cc ya, oke. 500 cc itu adalah setengah liter, oke, setengah liter untuk satu kali irigasi nasal dua hidung ya. Jadi ya mungkin masing-masing hidung adalah 250 cc ya. Karena kurang dari itu tidak akan berpengaruh ya. Jadi sinusitis teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis, anosmia, kalau misalkan irigasi nasal hanya beberapa cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, tidak ada pengaruhnya, oke ya. Kebersihan hidung tidak akan benar-benar bersih ya. Kotoran hidung, kemudian bakteri, virus tidak akan keluar, oke. 500 cc minimal ya, oke. Ini ya, silahkan cek ya di IG Nasal Wastor ya. Ini banyak sekali testimoninya, sudah kirim mungkin satu Indonesia mungkin ya. Tapi ini